Ya udah, kalau gitu balas, balas, balas. Parah. Dan kita bakal berubah jadi Haiya. Halo guys, bertemu lagi di channel Hayogo. Dan hari ini kita akan melanjutkan Blocks Fruit dari Roblox. Jadi kali ini kita akan berusaha mencapai Res V4 dan mencari item langka guys. Oke, jadi yang temani Bang Hayo hari ini ada Probes dan Fahri, teman-teman. Halo. Bang Hayo nggak bisa record yang rame karena kita bakal trial Res V4. Untuk quest Res V4, Bang Hayo terpaksa skip ya guys ya, karena butuh waktu yang agak lama. Ya udah, kalau gitu teman-teman go to the Great Tree. Langsung aja ke sini, mantep jiwa. Dan sekarang Bang Hayo pakai buah magma, teman-teman. Karena Bang Hayo secara nggak sengaja kemakan buah yang lain dan dognya menghilang. Parah. Yuk, otiwi, otiwi. Probes, pakai kapal lu aja kali ya? Atau jalan aja ya? Bang Hayo jalan aja deh. Nah, langsung aja kayak gini, teman-teman. Karena waktunya masih agak lama dan sebentar lagi bakal full moon. Hah? Not enough money? Serius lu, Probes? Nggak mahal kan? Ya ampun. Duitnya tinggal 4K. Haduh, parah. Kok bisa habis sih? Agak aneh nih bocil. Ya udah, kalau gitu mataharinya udah mulai turun, Bang Hayo bakal ke situ. Berikutnya kita bakal pakai bis ride, teman-teman, karena di sini mesti naik ke atas pohon. Punten, punten, si bis mau lewat. Langsung aja ke sini. Ya elah, malah nyangkut. Parah. Oke, langsung aja ke sini, teman-teman. Nah, tuh puncaknya. Oke, landing aja. Yuk, teman-teman, pada di mana dah? Jangan jauh-jauh ya. Oke, full moon-nya udah muncul. Langsung aja kita klik ini, teman-teman. Dan teleport ke Temple of Time. Oh iya, buat Res V4, teman-teman itu butuh mirror fraktal sama mirage gitu ya? Bukan. Tapi blue gear. Tapi blue gear-nya itu ada di Mirage Island. Ya udah, kalau gitu levernya juga udah ditarik, teman-teman. Berikutnya kita bakal ke sini. Yuk guys, kita bakal trial lagi. Mau tarik lagi ya? Ya elah, kurang asem. Kirain cuma sekali. Nah, coba aja tarik lagi, teman-teman. Mantep jiwa. Berikutnya kita bakal ke sini. Oi, Probes, Fahri, jadi tumbal ya. Oh iya, sekarang kita lagi pakai resming, teman-teman. Dan nanti kita bakal masuk ke mes gitu. Ya udah, kalau gitu, Probes, Fahri, go, go, go. Bang Hayo bakal ke sini. Karena kalau nggak salah, pintunya ada di sini. Nah, tuh teman-teman, ada logo kelinci. Mesti bareng ya, tekan skillnya ya. 3, 2, 1, go, go, go. Nah, langsung aja. Loh, kok nggak teleport? Oke, trialnya starting in 3, 2, 1. Mantep jiwa. Masuk ke sini. Dan apa yang terjadi? Omesnya kayak gini ya. Lalu kalau mereka yang apa namanya, yang shark gitu, bakal lawan si bis. Ya udah, kalau gitu keliling-keliling, semoga aja ketemu. Mantep jiwa, teman-teman. Nah, sekarang apa lagi? Mesti tunggu. Tunggu Probes ya. By the way, waktunya tinggal 30 detik, teman-teman. Bang Hayo agak kesulitan pada saat mencari Mirage Island, guys. Lalu cari blue gear-nya, Bang Hayo mau coba kayaknya 3 kali deh. Oke, sedikit lagi. Hah? What? Ya ampun, Probesnya meninggoy. Probes, buruan ke sini, Probes. Haduh, haduh. Nah, berikutnya kita bakal ke sini lagi, teman-teman. Mau kagak mau ulang lagi. Oi, kocak, jangan meninggoy. Nah, langsung aja. Ready ya. Oh iya, dia pakai string fruit, guys. 3, 2, 1, go. Langsung aja tekan. Kenapa nggak mulai? Ini questnya juga mesti 3 orang, teman-teman. Makanya agak ribet. Nah, langsung aja ke sini. Kita bakal masuk ke platform lagi. Oke, mantep jiwa. Udah selesai. Probes, ayo Probes. Fahri, mari kita berdoa. Oke, mantep jiwa, teman-teman. Dan kali ini Bang Hayo harus kill mereka. Jadi cuma 1 orang yang bisa Res V4. Makanya questnya agak ribet, teman-teman. Ya udah, kalau gitu mereka jadi tumbal. Parah, langsung aja pakai ini. Volcanic Storm. GG Gaming. Oke, semoga aja nggak DC. Full moon-nya N. Lah, cepet banget. Beneran, nggak bisa lagi ini. Oh, tetap bisa ya. Ya udah, kalau gitu hajar lagi. Farinya mana? Udah meninggoy. Berikutnya hajar lagi, teman-teman. Dan Probes-nya juga meninggoy. Berikutnya Bang Hayo katanya harus ikut cahaya. Nah, tuh cahayanya di sini. Langsung aja ke sini, teman-teman. Sedikit lagi kita bakal Res V4. Tuntun Bang Hayo. Go, go, go. Langsung aja ke sini. Wow. Mantep jiwa, teman-teman. Ada jam. Apa yang bakal terjadi? Ada gearnya.
Lalu apa? Kok nggak terjadi apa-apa? Bukannya harusnya ada animasi ya? Ke bawah sini? Ya udah, kalau gitu ke sini. Langsung aja ke sini, ngomong sama bola merah. Tuh, Ancient One. Kayak nama di Doctor Strange. By the way, Bang Hayo bisa quest ini karena bantuan teman-teman ya guys ya. Terutama si Fahri dan Probes guys. Butuh perjuangan sekitar 3 hari. Karena Bang Hayo juga harus sesuaiin jadwal Bang Hayo. Nah, langsung aja klik teman-teman. You have yet to achieve greatness. Loh, kok gini? Apa karena nggak full moon ya? Oh, rupanya mesti interact lagi. Haduh. Panik Bang Hayo guys. Ya udah kalau gitu klik ini Ancient Power. Lalu apa yang terjadi? Oke, tiba-tiba gearnya dipasang. Ho, warna gold kali ini. New title unlock Thunderbolt. By the way, Resvivor ini ada 5 tingkat ya guys ya. Dan kita nggak perlu cari Mirage Island lagi. Ya udah kalau gitu exit. Dan berikutnya kita bakal ke bawah. Oi, Mamang Spider-Man, buat panik aja lu, kurang asem. Ya udah, kalau gitu, Ancient One. So, you have awakened that all clock. Yes, I am that clock, all an ancient energy. With it, you can use a fragment of your rest primeval hero power. Kira-kira kayak gitu. Berikutnya, you can awaken a new form by gathering this energy. Through it can be quite difficult. Iye, susah banget questnya. Berikutnya, there may be a way to gather energy quicker, but you need to train first. Oke, jadi ini quest buat tingkat berikutnya ya guys ya. Intinya, kata Fari, kita mesti train Resvivor kita dengan cara berubah teman-teman. Ya udah, kalau gitu oke aja. Yuk to the castle. Langsung aja teleport. Oh iya guys, kata Fahri, kalau misalnya mau ke tingkat 2, teman-teman harus train 3 kali. Maksudnya kayak berubah 3 kali, lalu pergi trial lagi. Ya udah, kalau gitu gimana cara berubahnya? Enable PvP. Oke, kalem. Nah, tuh barnya di bawah. Balas tinju ya. Ya udah, kalau gitu tinju aja. Mantep jiwa, teman-teman. Barnya udah full, lalu tekan Y. Oke, gaming. Babang Hayo punya uban. Kocak dah. Tuh guys, sekarang barnya ada aura. Cuma Bang Hayo berubahnya kagak lama ya guys ya. Tuh barnya cepet banget hilangnya. Ya udah kalau gitu hajar aja Vano. Apa pengaruhnya ya guys ya? Kata Fahri, statusnya bakal full semua. GG gaming. Cuma karena kita masih tingkat 1, perubahannya kagak lama guys. Lalu kagak ada skill. Hit me please. Ya ampun, oi jangan rusuh oi. Nanti Bang Hayo malah meninggoy. Nah hajar aja. Oh, kalem. Ya, parah. Ulang lagi trennya. Haduh. Ya udah kalau gitu, probes, hajar Bang Hayo. Tabok Babang Hayo please, pingin jadi orang ganteng. Oi, pukulnya pakai haki kali, kocak. Nah, hajar aja teman-teman. Mantep jiwa. Buset, pukulannya kayak meriam, cuy. Berikutnya Bang Hayo, rasakan ini. Magma shower. Ya ampun, nol dong. Lalu kita bakal pakai volcanic assault. Iya, mantep jiwa. Loh, kok nggak kena? Ya ampun, di dodge dong, parah nih bocil. Ya udah, kalau gitu volcanic storm, GG gaming, magma shower, hajar aja teman-teman. Berikutnya di sini hound, GG gaming, volcanic assault. Ya kena siapa tuh? Kena pohon. Parah. Ya udah, kalau gitu haiya. Jadi babang keren. Oiscape, rasakan ini. Ya ampun, kurang asem. Parah, sampai turu Bang Hayo. Haduh. Rasakan ini, Scape. Volcanic Storm. Mantep jiwa, teman-teman. Damage-nya cuma 4,6K. Rasanya kok lemah sekali. Karena kalian max level ya. Ya udah kalau gitu, ambil Electlow yuk. Kali ini babang gojeknya si Fahri ya guys ya. Edonya lagi libur. Yuk, go. Langsung aja, lo kok bisa guling-guling kayak gitu? Itu dog ya, tapi kagak awaken. Bener nggak? Oi teman-teman, jangan rusuh. Haduh. Kalem. Oh, pantesan kelihatannya kagak sangar. Iya, kayak donat. Ya udah kalau gitu, Brenas napain? Nah, Bang Hayo bakal ngomong aja teman-teman. Lalu katanya mesti speed run nanti. Buset dah, Brenas pedangnya gede banget itu. Kocak nih bocil, tingkat apa ya guys ya? Ini mah bukan mythical lagi, tapi SSRR++. Ya udah, kalau gitu ngomong aja teman-teman sama hero. Om, saya mau Electlow. Langsung aja top.
You seem to have potential. Alright, if you can go to the mansion within 30 seconds, I will consider telling you. Okay, mansionnya mana? Go, you have... Mana tuh guys? Mana guys? Hah, pakai TP? Ya ampun. Parah, udah selesai. Well done. Curang, woi. Parah, bintang 5. Oke, balik lagi ke sini. Mantep jiwa. Previous hero, I'm sorry, my friend. Life hack. Would you like to learn the electric claw fighting style for 3 million? Ampun, and 5k fragment. Astaga naga, mahal banget cuy. This style allow the use of electric claw to pierce your opponent. It also has 3 special skill. I'm sorry for my English. Langsung aja, learn. Dan kita dapat electric claw. Bzet, bzet, bzet. Nanti baru grinding ya guys ya. By the way, ini masterinya sampai level 330. Ya udah, kalau gitu Fahri to the grid 3. Kita bakal pergi ke Ancient One. Eh, ada bos ya? Ya udah, kalau gitu coba aja ke sini bentar. Mantep jiwa teman-teman. Bagaimana kalau kita lawan si Kilo-Kilo? Halo Kilo-Kilo. Ya udah, kalau gitu Bang Hayo bakal tunjukin Magma Full Awakening. Langsung aja teman-teman, Magma Shower GG Gaming. By the way, ini magma bener-bener bagus banget guys buat grinding. Kalau mochi emang lebih cocok buat PvP. Ya udah, kalau gitu Volcanic Assault, rasakan ini. Mantep juga teman-teman, Magma Shower GG Gaming. Lanjut lagi, Great Magma Hound, Volcanic Storm. Mantep jiwa teman-teman, rasakan itu dasar wanita Kilo-Kilo. Bentar, kayaknya Bang Hayo nggak boleh pakai ops deh, karena jadi agak susah lihatnya. Nah langsung aja pakai ini lagi, mantep jiwa. Ini skillnya emang agak rusuh ya guys ya. Bentar, kilonya di sini. Mantep, tangkep dulu. Lalu Magma Hound, berikutnya lagi Volcanic Storm, tapi dia di mana? Di bawah. GG Gaming, hajar aja teman-teman. Berikutnya lagi Magma Shower. Tuh, damage kita sekarang udah capai 17k teman-teman. Volcanic Assault. Ini skillnya ada tangkap gitu ya guys ya, tapi tangkapnya kagak terlalu lama. Mana bosnya? Oh, rupanya di sini. Langsung aja Magma Shower. Ho ho ho, meninggoy. Nice my friend. Ya udah, kalau gitu langsung aja ke atas grid 3. Woi, yang pakai like curang woi. Parah. Kalau like emang agak cepat ya guys ya. Nah, langsung aja loncat bentar. Ini beast raid ada waktunya teman-teman. Oh iya guys, nanti kita bakal PvP juga ya, dan Bang Hayo kagak tahu resvivornya sampai tingkat berapa. Pokoknya Bang Hayo bakal berusaha semaksimal mungkin. Nah, teleport lagi dan cari Ancient One. Oi Dominus, ngapain? By the way, kalau nggak trial, otomatis tempatnya bakal gelap kayak gini. Vano, nyangkut ye. Help katanya, kocak dah Vano. Ya udah, kalau gitu Ancient One, you have been working hard, I can tell. I have something you could use to improve your limit. Only work for your current res. I have no need for it. I will sell it to you for 1000. Ya udah, kalau gitu ane bayi, mantep jiwa. Here you go. Ayo wes, sambil tunggu full moon, kita bakal PvP. Di sisi kiri ada Kang Probes yang pakai buah string atau buahnya Doflamingo. Jangan galak-galak bang. Lalu Dominus yang pakai buah light. Apakah hari ini Probes bakal epic comeback teman-teman? Ya udah, kalau gitu 3, 2, 1, fight. Langsung aja, iya mantep jiwa. Langsung music soul. GG Gaming, aura lagi. Dominusnya di sini pakai sky barrage gitu, tapi yang full awakening. Berikutnya ada skill talinya teman-teman. Mantep jiwa, tapi miss sayang sekali. Lalu ada skill tali lagi. Wah, ternyata skillnya Doflamingo keren banget ya teman-teman ya. Oke, darah Probes masih agak full teman-teman. Dominus juga masih full. Skill like lagi, ada laser gitu. String lagi dari kiri. Berikutnya, apa tuh? GG Gaming, kayaknya skill like ya. Nah, sekarang kita bakal lihat darah mereka. Mantep jiwa, Dominusnya kena teman-teman. Tapi nggak gimana damage-nya. Berikutnya Dominus juga bakal keluarin skill api. Kayaknya itu skill Dragon Talent ya guys ya. By the way, kali ini si Probes-nya fokus banget ya guys ya, karena dia pingin epic comeback ini. Berikutnya string lagi, string kegelapan. Lalu Dominus, kena teman-teman. Bentar, ada skill lagi di situ. Mantep jiwa, puter-puter tornado. GG Gaming kena like lagi. Dominusnya apakah bakal menang lagi teman-teman? Like lagi. Berikutnya dual katana lagi. Mantep jiwa teman-teman. Kita bakal saksikan. Oh no, kena kombonya.
Widih, widih, kali ini pertarungannya seru banget, guys. Ini liur, Bang Hayo telan dulu. Parah, oke. Dari tadi lupa tarik nafas. Dan sekarang si Dominusnya masih memimpin. Probesnya di sebelah kiri, lagi sekarat. Dan Dominusnya menang. Oh, belum. Probesnya masih bertahan. Darahnya udah sekarat, teman-teman. Oi, Edo, jangan tutup kameramen. Dan ternyata Probesnya meninggoy. No. Sayang sekali, teman-teman. Probesnya belum berhasil. Sabar ya, Probes ya. Jangan nangis. Bang Hayo support kamu. Yuk, sekarang Bang Hayo melawan Brian Nas. By the way, Brian Nas-nya pakai buah Buddha ya, guys ya. Dan kita bakal pakai magma. Lalu levelnya 1,8K. Emang agak beda sih. Ya udah, kalau gitu Dodo pijit Bang Hayo do. Oi, kagak pakai katana juga kali. Kocak dah. Oh iya, Bang Hayo nggak bakal pakai Resvivor ya, karena Brian Nas-nya kagak Resvivor. Ya udah, kalau gitu are you ready? 3, 2, 1, go. Langsung aja magma shower. Mantep jiwa, mundur. Pakai taktik sedikit, teman-teman. Kita mesti kabur. Lalu yang ini GG Gaming, kabur lagi, teman-teman. Berikutnya magma shower lagi. Oh no, kena. Kabur, Shoru. Oh no, sekarat. Parah. Ampun, Bang, ampun. Ah, sakit. Oke, berikutnya lagi volcanic assault. GG mundur sana. Berikutnya magma shower, spam lagi. GG Gaming, dia juga dodge, teman-teman. Bang Hayo lupa pakai ops dong. Ya udah kalau gitu, Bang, ampun. Lanjut lagi magma shower lagi. Oh no, volcanic. Nangis. Ma, Brenna skill Bang Hayo, Ma. Later. Oke, sekarang kita berada di trial kedua, teman-teman. Di sini ada Vano, lalu ada Fahri. By the way, match-nya makin ribet ya, guys ya, buat Resming. Jadi tumbal ye. Ya udah, kalau gitu hajar aja, teman-teman. Mantep jiwa. Dan kita bakal ikuti cahaya lagi. Cahayanya mana ya? Oke, ada di sini. Nah, kita bakal ikuti. Teman-teman, mesti hati-hati ya. Kata mereka, pilih gear yang benar. Oi, Mr. Like, tungguin Bang Hayo. Ya elah, malah salto. Nah, coba aja ke sini. Mantep jiwa. Langsung interact, teman-teman. Iya, nanti Bang Hayo bakal pilih yang tornado. Oke, pelan-pelan. Kalem. Nah, berikutnya mesti gimana ya? Hah? Langsung talk to op? Oke, bentar. Langsung aja ke sini. Nah, Ancient One. Pelan-pelan, teman-teman. You have come a long way. By the way, tempat Bang Hayo lagi hujan ya, guys ya. As promised, I will upgrade your transformation limit for 1,5K. Berikutnya, buy aja. Excellent. Lalu gimana? Ya ampun, ternyata mesti pilih biru dulu, guys. Oke, langsung aja ngomong. Tekan yang biru, yang mana ya? Oh, yang ini. Ya udah, kalau gitu langsung aja equip. Mantep jiwa, teman-teman. Berikutnya kita baru ambil yang super dash. By the way, Bang Hayo udah transform 3 kali untuk yang kedua, lalu 10 kali untuk trial ketiga. Oh, ada koreksi, guys. 5 kali, bukan 10 kali. Oke, trial ketiga. Ya ampun. Parah, gara-gara pakai apa namanya, pilot helmet, jadi agak ini, teman-teman, terlalu cepat dan kita salto mulu. Ya udah, kalau gitu langsung aja ke sini. Mantep jiwa, interact lagi, dan kita bakal pilih gear warna oyen. Bener nggak ya? Interact lagi, ayo, mantep jiwa. Berikutnya yang tiga, warna merah. Bukan oyen ya, guys ya. Lightning cloak. Langsung aja equip, mantep jiwa. Resvivor kita udah tingkat 3. GG Gaming. By the way, kata Fahri, kalau misalnya mau ke tingkat 4 itu butuh 10 kali perubahan. Ya udah, kalau gitu ngomong aja sama Ancient One lagi. Ya udah, kalau gitu kita skip aja dulu. Intinya sekarang kita udah ada 2 skill. Ayo guys, keluar, kita bakal showcase Resvivor Ming. Hit me, brother Edo. Nah, coba aja. Ya ampun, parah. Ya udah, kalau gitu balas. Parah. Dan kita bakal berubah jadi Haiya. Mantep jiwa, teman-teman. Jadi babang ganteng. Lalu kita bakal pakai skill tornado. Wow, dash-nya juga makin cepat, teman-teman. Buset. Hold Q. Oke, hold kayak gini. Nggak ada perubahan deh. Ampun dah, kata Edo, Bang Hayo jadi Fury. Kocak dah. By the way, kali ini perubahannya agak lama ya, guys ya. Ya udah, kalau gitu pakai Q aja. Dominus kayaknya nggak perlu hold deh. Bentar ya, coba lagi. Nah, kira-kira kayak gitu. Oh, mesti di hold supaya agak jauh doang ya. Bang Hayo nggak terlalu berasa.
Fahri jadi tumbal. Nah, pakai aja Electlow, tadi Bang Hayo sempat grinding, dan itu skill pertamanya, Electric Rampage. Lalu, Lightning Hurst, mantep jiwa. GG Gaming, Fahrinya mana? Ternyata terpental. Oke, kalau gitu, tumbal lagi. Meteor Shower, mantep jiwa, langsung berubah. Mantep GG Gaming, wah, Resvivor, bukan kaleng-kaleng. Oke, Arik Tiger coba tekan Q sekali. Nah, coba aja tekan dan jaraknya capai situ. Lalu kita, oke, mantep jiwa teman-teman. Ternyata jarak dasnya jauh banget guys. Lalu kita tinggalin Tornado. Lalu kalau skill Tornadonya itu bakal knock up gitu teman-teman. Tapi nggak gimana stun, mereka tetap bisa kabur. Intinya kalau kalian das, otomatis bakal ada Tornado. Tornado! Ho 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 ho! Parah, kocak dah. Agak seru juga rupanya. Tapi ya damage-nya nggak gimana. Hah? Yang Bang Hayo pakai Lightning Clock bukan Super Dash? Ya ampun. Oh, kata Dominus, Super Dash butuh 2 Gear Red. Lalu kata Fahri, kalau misalnya cuma 1 Red Gear, itu dash-nya cuma makin lama. Sorry ya guys ya, karena Bang Hayo baru belajar. Oke, kalau gitu Super Dash-nya next video aja. Dan kali ini kita bakal fokus grinding. Oke guys, akhirnya kita sudah capai level 1834 teman-teman. Ternyata kalau di sini grindingnya agak susah ya guys ya. Ya udah kalau gitu langsung aja kita melawan Big Mama. By the way yang masih bertahan ada si Probes dan Edo. Ya udah kalau gitu langsung aja teman-teman. Bang Hayo bakal tunjukin max level dari Electric Claw. Punten, punten, langsung aja. Halo Big Mama. Ya ampun, ya udah kalau gitu rasakan ini Thunderclap and Flash. Iya, mantep jiwa teman-teman. Ternyata Electric Claw ini keren juga ya guys ya. Ya udah kalau gitu ampun, api siapa tuh? Punya Probes ya. Oke, kalau gitu sekarang Bang Hayo juga bakal bantu teman-teman. Pakai aja Magma GG Gaming. Big Mom-nya termasuk agak kuat ya guys ya, dan dia punya body sword kalau Bang Hayo kagak salah. Ya udah kalau gitu semoga aja bisa dapat itemnya juga teman-teman. Kalau kagak ya mungkin lain kali. Hajar lagi teman-teman. Berikutnya pakai lagi Thunderclap and Flash. Variasi aja sih, damage-nya kagak ada. Nah, berikutnya hajar lagi teman-teman Big Mom-nya. Mantep jiwa. Kita bakal kasih Magma Shower. Berikutnya pakai ini, harusnya ada di sini. Yah, nggak kena, kurang asem. Magma Hound, Volcanic Storm, GG Gaming. By the way, Big Mom-nya bisa keluar skill kayak laser gitu ya guys ya. Hello Big Mom, laser me please. Iya, mantep jiwa. Nah, tuh teman-teman ada lasernya. Tapi kok nggak kena Bang Hayo ya? Agak gaje. Parah. Ya udah kalau gitu Magma Shower. Berikutnya kita bakal pakai ini, nggak kelihatan cuy, parah. Nah, pakai lagi ini teman-teman, ampun, kena serangannya lagi. Berikutnya ini lagi Volcanic Storm, Magma Assault lagi, harusnya kena teman-teman tuh damage-nya, dan meninggoy lagi Big Mom-nya. Tapi kagak dapat itemnya, kurang asem dah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gua berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video.